proses, baik melalui proses khusus kekaderan dan ideologi, maupun juga proses syarat umum yang teradministrasikan dalam jumlah tadi ketua PLT ketua DPD Partai Golkar yang mewakili Kang Gus menyatakan tidak ada aturan lain untuk Musda kecuali jumlah 2020. Kita harus sadar dan kita harus taat azas dan taat ideologi. Di depan kita ini adalah kompetitor kita. Tadi Pak Gus ke depan Golkar harus jadi kepala daerah. Untung masih kepala daerah. Coba kalau wakil wali kota, masih itu waduh repot mas. Untung kepala daerah. Semua punya kesempatan yang sama. Tapi saya tanya sekarang, siapa yang memilih kepala daerah itu? Rakyat. Makanya seleksi kepemimpinan itu dibutuhkan juga dari bibit, bobot, dan kualitas. Saya enggak membayangkan kalau Musda ada di Jawa Barat, di mana harga diri wali kota yang dari Golkar? Di mana marwahnya Golkar? Malu. Kita dipermalukan tanggal 5 Agustus 2020. Sudah begini lengkapnya Mas Herwan Masri dibatalkan dengan surat MP. Malunya bukan main. Sekarang kita lawan. Ngelawannya dengan apa? Dengan etika. Etika aturan yang betul-betul kita laksanakan berproses. Itulah kader Golkar terbaik yang harus dipercaya oleh Golkar. Kalau cuma ingin jadi pemimpin, tidak cukup syarat, tidak cukup bobot, untuk apa menggadaikan partai ke depan? Harus cukup dan harus sadar. Oh, apa yang kita lakukan ini adalah untuk marwah dan kebesaran partai Golkar. Saya yakin baik PDIP, PAN, PKS, P3, Demokrat, PSI, Gerindra, semua punya keinginan yang sama. Dan saya yakin semua kadernya ingin menunjukkan sebuah kinerja yang baik. Yang sudah di DPRD menunjukkan kinerja yang baik untuk masyarakat. Yang di pemerintahan pun juga sama menunjukkan. Oleh karena ini harus kita jaga. Marwahnya harus kita jaga. Harga dirinya harus kita jaga. Dan ideologi golongannya harus kita jaga di atas segalanya. Wajib kita menenangkan. Persoalannya nanti siapa jadi presiden itu tentunya adalah berproses. Persoalannya siapa jadi wali kota tentunya semua berproses. Kalau ini saya mengalami nih, ya, mengalami di pemerintahan itu sudah hampir 21 tahun kampus ketua DPRD. Dari sejak 1999-2003 ya, terus sampai dengan alhamdulillah banyak di kota Bekasi itu yang sudah diciptakan momentum sejarahnya membangun kota Bekasi. Bukan oleh Golkar saja, tapi oleh teman-teman partai-partai lain yang ada di praksi bersama-sama menjaga kondusivitas, bagaimana membangun kebersamaan, dan kita lihat hasilnya enggak jelek-jelek banget di Jawa Barat. Kita kemarin juara kedua proses pelayanan perizinan terbaik se-Indonesia. Kita juara ketiga paripurna BPJS ketenaga kerjaan se-Indonesia. Proses perizinan DPPTSP kita nomor satu di Jawa Barat. Rasanya kalau di Jawa Barat kita kalau nggak nomor satu nomor dua.
harus kita bersyukur bersama-sama. Oleh karena itu siapapun juga kader Golkar yang ingin bertarung di sini, silahkan lalui dengan proses Juklak 2 2020, karena itu kitab suci nya partai Golkar. Kalau itu kita langgar, berarti kita tidak menghormati, tidak memperdomani ideologi tentang kegolkaran. Makanya saya bilang tadi, saya sejak Golkar, Bang Batur 98, Bang, Golkar lagi hancur-hancuran ya, sama Pak Manat. Bahkan pada saat deklarasi ada si Pak Monang Siagian meninggal karena diperintahkan untuk membawa kader yang sedemikian sulitnya. Tapi kita bersyukur hari ini mewakili Jawa Barat, PLT semua hadir. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Hari ini benar-benar kita bangga dan patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Ketua DPRD, Mas Tri, para ketua partai, fraksi yang hadir di sini. Jadi kalau saya sampaikan yang tadi itu bukan berarti kita berkonfrontasi, tapi kita mengajak, ayo sama-sama kita buat-buat terbaik. Persoalan nanti siapa yang terbaik, tentunya dalam sebuah event, dalam sebuah pemilihan, pasti ada yang terbaik. Syukur-syukur kader Golkar terbaik. Makanya kalau sesama Golkar jangan saling jegal, jangan saling injek, jangan saling centang. Gak menang Golkar di masyarakat. PPN yang sudah 21 tahun aja masih belum menang di legislatif, masih kalah dengan PKS. Tapi kalau soal wali kotanya belum tentu.